Ikutkan video minggu ni aku dah rekod dah. Tapi disebabkan battle, kita battle. Hola, bersama aku lagi Kainah dan Jangan Joseph. Okey, apa khabar semua? Macam yang kau nampak tadi, hari ni kita nak buka OP05, iaitu Awakening of the New Era. Jadi macam yang aku cakap tadi, aku sebenarnya dah rekod dah video untuk minggu ni. Tapi disebabkan kita orang ada battle, minggu ni kita orang ada battle. Kali ni punya battle kita ada 4 penjuru. Kemungkinan 4 penjuru, aku rasa 4 penjuru. Aku tak tahu ada orang betul-betul serius ataupun tak. Tapi yang pasti, macam biasa, mainan Abah, Abah Edi. Lepas tu kedua Amir, ketiga Risu, dan keempat akulah. Jadi kita ada 4 penjuru. Walaupun pilihan raya dah habis, tapi kita ada pilihan raya One Piece OP05. What? Siapakah yang dapat menawan OP05 yang boleh dapat manga kononnya. Tapi secara jujurnya, macam yang korang tahu, manga ni adalah kad yang susah dapat. Lagi manga Luffy. Lepas tu yang apa, Luffy punya yang ada tanda tangan pun susah juga. Jadi dekat tengah aku ni ada satu box daripada OP05. Yang ni aku dah buka dah video ni minggu lepas. Dan minggu ni sebenarnya sepatutnya aku upload video lain, tapi disebabkan battle, aku rekod lagi sekali dan aku akan buat battle lah. Jadi untuk minggu video yang nanti, video yang akan datang ni mungkin esok ataupun lusa ke apa, jadi kau jangan terkejut lah, sebab mungkin aku dah cakap sesuatu ke apa kan. Jadi kau fokuskan kepada video yang ni, okay? Jadi untuk korang, korang boleh pilih tim. Kau nak tim Amir, nak tim Arisu ataupun tim Menan Abad Eddie Fazli. Kita orang akan tengok hit siapa yang best dalam pool kali ini. Itu sajalah, dan jangan lupa tengok video diorang. Dan aku punya subscriber ni tinggal lagi, tak silap aku lagi 10. Jadi jom subscribe aku untuk kita buat giveaway, okay? Bang giveaway dah sampai dah. Kalau nak tahu bang giveaway tu apa benda, korang kena tunggulah. Yang mana yang dah tahu tu, dia mesti dah follow aku daripada awal, okay? Tanpa masa, aku tak nak lebih panjang, sebab kita nak buka booster box daripada OP05 ni. Jomlah kita buka One Piece untuk battle 4 penjuru. Okay, macam yang aku cakap tadi, hari ni kita nak buat battle One Piece, okay? One Piece OP05. Kita nak battle dengan Risu, Menan Abah dan Amir, okay? Jadi kita ada 4 penjuru, korang boleh pilih tim. Nak tim aku, Menan Abah, Amir ataupun Arisu. Okay, kita orang punya battle ni bukan ada point pun, tapi korang boleh tengok pool siapa yang paling best. Jadi tanpa memasa, jomlah kita buka box One Piece ni. Okay, buka P05. Kita tengok ada apa yang best dalam ni. Macam biasa kita ada 24 booster pack. Sekejap aku nak kira, lepas tu aku nak bagikan artwork. Kau tunggu sebentar. Okay, kita dah settle, bahagikan, kita dah cong-cong semua. Dan tim kita akan buat macam biasa. Kita ada tim belah kanan dan tim belah kiri. Jadi korang boleh pilih tim. Korang nak tim belah kanan ataupun tim belah kiri. Jadi macam aku akan pilih tim belah kiri lah kali ni, okay? Okay, kita akan mulakan dengan tim belah kanan. Dan ingat, jangan lupa pilih tim Arisu, Menan Abah dan Amir, okay? Yang mana belum subscribe diorang, korang subscribe, okay? Kita mulakan pack pertama kita daripada tim kanan. Kita ada Chopper, Marine aku tak kenal. Kita ada pokok-pokok kat event. Dan ni pun Marine tak silap aku. Dan kita dapat rare yang pertama. Rare pertama tak ada apa-apa. Okey, kita teruskan pack yang kedua daripada team kanan. Kita tengok macam mana, adakah team kanan ada sesuatu ataupun kita akan dapat hit awal. Aku tak tahulah, tak berani nak cakap. Macam biasa kita ada ni, aku dah lupa nama dia ni. Dan okay, kita dapat hit yang pertama. Hit pertama kita, nama dia ni aku pun lupa. Itu orang nak beritahu tapi aku lupa. Tapi tak apa, janji kita dapat kita punya super rare lo, special rare. Okay, hit pertama daripada tingkatan.
Kita tengok, kita teruskan lagi pack yang ketiga. Adakah sesuatu? Siapakah yang akan menang dalam pertarungan kali ini? Kita tengok. Aku tak ada letakkan harapan apa-apa sebab aku tak ada kad apa pun dalam ni yang aku nak cari. Okey, kita dapat kad yang kedua kita. Kita dapat super rare kita. Maksudnya 2 hit dah sekarang ni. Kita ada 2 hit tapi hit besar belum keluar lagi. Orang kata main hit dia belum keluar lagi. Kemungkinan kita boleh dapat rezeki, boleh dapat leader sebenarnya dalam ni. Tapi leader ni dalam satu carton boleh dapat 2 saja. Tapi aku tak tahulah yang carton aku ni okey ke tak. Yang ni kita dapat siapa? Corazo. Dan tak ada. Aku baru tahu nama Corazo. Dan aku baru tahu Corazo tu adik Doflamingo. Aku yang selama ni aku ingatkan Corazo ni Flamingo. Rupanya dia bukan. Dia adalah adik kepada Doflamingo. Okay. Ini aku baru tahulah. Okay, kita ada kit. Dan kita ada apa? Kita dapat rare saja. Kita teruskan lagi. Adakah sesuatu dalam box kita kali ni? Lah, nak dapat kad-kad yang best memang susah lah. Tapi jangan letak harapan lah. Orang kata dapat biasa-biasa okey. Kita dah keluar dah gitu punya ni. Kita dapat siapa nama ni? Kaido. Dah keluar dah. Parallel dah. Nampak macamnya tak ada apa-apa. SEC. Bukan SEC. SEC saja. Nampaknya macam dah tak ada apa-apa dah. Semua dah keluar kat tim kanan. Rasa dah habis dah hit kita. Biasa. Dah habis dah. Jangan letak harapan. Tu yang penting. Mungkin aku kalah. Aku rasa memang kalah lah. Sebab ni. Okay, kita teruskan lagi. Kita tinggal berapa pack lagi daripada tim kanan. Jadi siapa play tim kanan, korang dah menang. Secara umumnya korang dah menang. Sebab korang dapat kad Kaido ni. Usop. Dan tak ada apa-apa. Kita tengok lagi 12 pack ke tim kanan ni. Tapi kita tengok adakah tiba-tiba nak buat magic, kita tak tahu. Kalau box kita rosak boleh dapat lah magic. Okey, kita dah dapat ni down card dia dengan Luffy ni aku simpan. Semak gila Luffy ni. Dalam satu box kau boleh dapat satu saja tak silap aku. Okey, kita teruskan lagi. Ada berapa card? Oh ni siapa dia? Corazo. Corazo. Last pack daripada tim kanan. Adakah tim kanan boleh keluar lagi satu hit? Kita tak tahu. Kalau kita ada leader, kita boleh rezeki ya dapat. Kalau tak ada leader, tak boleh. Jamin. Okey. Tak ada apa-apa. Biasa saja. Kita beralih ke tim kiri. Aku rasa tim kiri dah tak ada apa-apa. Tim aku sentiasa kalah lah weh. Tak tahulah kenapa ular ni. Tak ada rezeki. Kita ada Robin. Dan kita tengok pack yang seterusnya. Ada tak sesuatu? Sebenarnya video aku agak laju juga ya sebenarnya. Buka kali ni. Kita ada Shinbei. Kita ada Frankie. Dan kita ada siapa ni? Mat Luffy eh? Mat Luffy dia ni. Kakak dia. Pun tak ingat lah. Pakcik Serban ni. Banyak juga anjing ni. Okay, tak ada apa. Tim kiri belum ada apa-apa lagi setakat ni. Tapi setakat ni tim kanan dah ada 3 hit. Hit besar dia ialah Kaido. Kita tak tahulah apa yang akan keluar dekat sini. Kita cuma tengok. Tapi setakat ni tak ada apa-apa. Cuma kad-kad biasa je. Mungkin hari ni aku agak laju. Tapi tak apa kan. Laju-laju pun okey kan sebenarnya. Okey, kita ada Zoro. Zoro rare saja. Teruskan pack yang seterusnya. Tim kiri memang sendu. Disebabkan memang hit semua dah habis. Kita ada Sabo lah siapa tadi. Dan ni Yamato eh. Yamato. Dan tak ada siapa. Tak ada apa-apa dah ni. Memang kita dah habis hit kita dah keluar belah kanan. Kita ada Luffy leader. Dan biasa. Tinggal sikit lagi untuk tim kanan. Kekalahan ni akan membawa aku kepada pengakhiran. Pengakhiran aku. Dan tak ada apa-apa. Ni memang sakit lah macam ni kan. Sebab kita tinggal lagi 4 pack saja. Pack memang tak ada nampak apa-apa nampaknya. Memang akhiran kita dengan kesedihan saja. Nampak macam mana? Rezeki tak ada. Robin dan Api Ace ni. Pack, 3 pack tinggal lagi. 3 pack adakah pack yang ketiga terakhir ni ada sesuatu? Kita tak tahu. Kita tengok, kita layan. Kita layan outward. Pun tak ada.
si buta ni kita dapat. Dua pack terakhir. Dua pack terakhir ni kita tengok. Okey, ni border flamingo, sabo. Oh, dan ni apa ni? Event. Oh, yang ni aku terselaku. Bukan rare saja. Last pack kita. Adakah last pack kita ada sesuatu ataupun dah tak ada apa-apa? Aku rasa memang dah tak ada apa-apa. Box ni memang bosan. Okey, Kaido dan ni saja kita dapat rare. Last pack kita adalah ni saja rare. Nampaknya itu saja untuk malam ni. Aku rasa kita ada 1, 2, 3, 4 hit saja. Hit kita paling best pun ni lah Kaido. Yang lain ni semua biasa-biasa. Korang jangan lupa tengok video untuk 3 orang tu. Nanti aku akan letak link dia dekat bawah. Jadi korang nilaikan team mana menang. Aku rasa aku memang kalah, okay? Abang nak cakap terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.